Terusnya ke perkembangan ekonomi, kelemahan ringgit serta pengukuhan dolar Amerika memberi manfaat terhadap pengeluar sarung tangan getah terbesar Malaysia, Top Glove Berhad yang menjalankan perniagaan Amerika dalam mata wang dolar. Perkembangan ini menyaksikan syarikat tersebut melaporkan keuntungan terbesar dalam sejarah mereka. Rawatan Lukman Haris telah pun bersedia untuk laporan lanjut. Kita terus bersama dengan Lukman. Lukman, telah bersedia? Baik, terima kasih rakan di studio. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa Malaysia merupakan pengeluar sarung tangan getah terbesar di dunia sudah hampir 20 tahun sekarang, dan saya kini berada di pengeluar antara pengeluar sarung tangan getah terutama di negara ini, iaitu Top Glove Berhad, di mana mereka baru saja mengumumkan keputusan kewangan bagi suku pertama tahun kewangan berakhir 2016. Dan dilihat seperti situasi kelembapan ekonomi dunia dan kerendahan harga komoditi dunia tidak begitu memberi kesan kepada pengeluar sarung getah ini. Mereka melaporkan angka-angka yang agak memberangsangkan, ya. Jika saya boleh rumuskan di sini, keuntungan selepas cukai Top Glove bagi tempoh ini adalah 128.9 juta ringgit, naik 24.9% dari suku keempat tahun kewangan yang lalu. Jumlah jualan juga meningkat 12.8% kepada 800.3 juta ringgit. EBITDA juga berada pada 191.8 juta ringgit, naik 24%. Dan menurut pengurusi Top Glove sebentar tadi, Tan Sri Lim Wee Chai, syarikat ini mengambil kesempatan terhadap kejatuhan mata wang tempatan kita, ringgit, dan juga pengukuhan dolar Amerika, kerana kebanyakan produk mereka diekspor ke luar negara untuk tujuan-tujuan perubatan, surgical dan sebagainya. Jadi perdagangan dan perniagaan dilakukan dalam denominasi dolar Amerika. Jadi kelemahan ringgit di sekitar 4.3 atau berlegal di sekitar itu sejak kebelakangan ini menghasilkan margin keuntungan yang agak besar. Dan sementara itu, turut ditanya juga adalah mengenai penurunan harga komoditi seperti gas asli yang begitu penting dalam pengeluaran sarung tangan getah. Tan Sri Lim dan lembaga pengarah turut berkata penurunan harga gas asli, kenaikan harga gas asli, maafkan saya, tidak begitu memberi impak juga kerana syarikat ini telah berjaya melaporkan amalan-amalan perniagaan yang memberangsangkan dan langkah-langkah penjimatan yang berjaya menjamin pertumbuhan dua angka yang dijangka akan diteruskan sehingga ke suku seterusnya. Dan sebagai penutup, saya ingin rumuskan di sini, perlu juga saya sebut tadi bahawa lembaga pengarah syarikat Top Glove turut menyatakan mereka sangat berminat dan cenderung untuk mengembangkan lagi bisnes ini dan industri sarung tangan getah lebih besar di seluruh dunia untuk membantu memacu ekonomi negara. Dan mereka sentiasa mencari peluang-peluang untuk bergabung dengan syarikat tempatan dan antarabangsa, merger dan acquisition, dan akan terus mencari peluang-peluang baru buat masa hadapan. Jadi saya kira itu saja perkembangan yang saya boleh bawa setakat ini dari pengumuman keputusan keuangan Top Glove. Saya akan bawakan lebih banyak perkembangan lanjut di Bulletin Berita seterusnya dan juga di Bisnes Awani. Kita kembali kepada rakan di studio. Okey, baik. Terima kasih, Lukman, untuk perkembangan tersebut.